Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep kolak kembang tahu dan ginkgo Chinese food Hong Kong style. Mudah dan gampang. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, susu kedelai, kembang tahu, kacang ginkgo, jahe, gula batu. Kembang tahunya kita rendam sampai lunak. Setelah lunak, bentuknya seperti ini. Kemudian kita tiriskan airnya. Susu kedelai kita masukkan ke dalam panci dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, tambahkan 2 lembar jahe. Masukkan kembang tahu yang sudah kita rendam. Masukkan pula kacang ginkgonya. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai matang. Setelah matang, kita tambahkan gula batunya. Aduk-aduk sampai gula batunya larut. Tingkat kemanisannya sesuai selera kita ya teman-teman. Kolak kembang tahu, kacang ginkgo, simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style. Enak dan mantap, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.